masih ada apa lagi di rumah, Mas Tiri? Ya. Benda-benda apa lagi yang disimpan? Cuma ya cincin juga sih, batu cincin juga. Batu cincin. Saya masih mencium ada bau batu cincin juga di sini. Kayak masih ada lagi ya di belakang ya? Enggak ada. Bawa lagi? Cuma satu botol sama kayak ini juga. Hancurin, ambil. Ambil, ambil. Ini justru yang terus bikin gini-ginian datang gitu loh. Di penonton nggak ada apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa? Pusing. Minum dulu mau. Ada air kan? Minta air, air putih. Iya, I don't know why. Di dalam sini, kayak halusinasi ini pasti halus. Tiba-tiba. Ya. Kaget. Ini hancurin sekarang. Di situ. Dibungkus dulu pakai kain ya. Iya. Biar nggak kemana-mana kacanya. Dibungkus, bungkus. Tadi suaranya benar-benar jelas banget ya. Yes. Jelas banget, jelas banget. Udah. Tuh, ada suara lagi. Gitu kan? Ini ada lagi. Ada lagi. Ada suara lagi. Ada suara macan. Saya rasa siapapun yang masuk pada hari ini, siapa namanya? Itu. Deg-degannya. Siapapun yang masuk makhluk astral, sebutkan nama kamu siapa. Saya cukup saya butuh apa? Kamu butuh apa? Saya butuh air garam. Air garam. Ini macannya kok kayak mau menerkam dan marah gitu ya, suaranya. Kenapa ya? Kayak marah banget kan? Karena kan semuanya kita hancurin gitu on the spot. Oke. Bener-bener di sini secara langsung kita ngancurin, bener-bener hancurin gitu, dan muncul satu persatu penampakan nggak jelas gitu dari sini. Kemudian dari saya berhalusinasi, ada yang bergerak, kemudian juga ada yang jatuh. Saya kok mencium bau ular ya di sini ya, lagi seperti ada amis gitu. Iya, saya indera penciuman saya merasa ada hewan melata ya. Muncul. Roy, ini banyak banget loh. Tadi kamu melihat kayak ada ular gitu, ada tokek, dan sekarang ada suara macan. Ini mereka datang dari mana, Roy? Mereka datang dari jimat-jimatnya karena dihancurin jimat-jimatnya. Apa? Saya diteror dari belakang. Kamu pernah ngerasa seperti ini nggak, Mas Didi? Apanya? Anda pernah dengar suara atau diteror binatang-binatang ini? Enggak, di rumah? Enggak, cuma suara macan aja. Suara macan yang sering didengar? Iya. Suara macan yang kayak yang barusan saya rasakan benar-benar real. Saya lihat kamu harus banyak melakukan perbuatan baik loh. Ini bahaya banget. Karena bisa menyebabkan orang, pantesan ya, cewek bisa terjun ke kereta api gara-gara berhalusinasi ya. Saya butuh air. Baik. Ini kenapa air garam ini untuk apa, Roy? Apa, Roy, ini, Roy? Air garam ini? Saya pastikan sampai saat ini terkunci dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib. Saya ngerasain, saya masih di teror nih sekarang. Saya ngerasain di belakang saya itu masih ada orang yang
ingin muncul, bah, atau ada sesuatu hewan melata di sini. Saya mencium ada yang aneh. Ada penampakan seperti apa? Perempuan dan macan ya di kepala saya, tapi tidak muncul. Dan di belakang saya ada, ya itu tadi saya merasa diteror dan gangguan psikis. Ini saya ya, apalagi cewek ini ya, cewek-cewek. Iya, mereka nggak tahu apa-apa lagi. Iya. Pesan satu dari saya adalah, kamu punya anak perempuan nggak? Punya. Suatu saat anak kamu nanti digituin. Itu aja. Kalau kamu mau berhenti, harus berhenti. Kalau enggak, anak kamu yang perempuan pasti digituin orang, disakitin. Gimana ya? Cara mencegahnya, Roy? Cara mencegah atau cara menghilangkan. Sebaiknya gimana menghilangkan. Cara menghilangkannya? Jadi dari nafsunya dia juga udah hilang. Gue punya anak perempuan loh, gue gak mau giniin. Ntar anak gue digituin gimana? Mikirnya yang gitu.